Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi di channelku Jaludo ya, channel yang memberikan informasi tentang harga buah. Oke, hari ini tanggal 26 ya, April 2022 ya. Tepatnya ini puasa ke-24. Kurang sekitar 6 hari lagi kita akan lebaran ya, kawan-kawan. Oke, kali ini saya akan meliput atau mengupload ya buat video kali ini. Ini proses pengunduhan jeruk ya, atau metik jeruk. Karena mendekati mendekati lebaran, ini permintaan jeruk ya banyak sekali. Ini lagi ada proses pengunduhan ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya jeruknya. Ini jeruk lokal ya. Ini jeruk peres. Seperti ini. Oke. Ini masih dapat 2-3 krat ya. Ini ada yang besar. Nah, seperti ini. Ini yang kecil nanti masuk peres ya, kawan-kawan. Nah. Oke, ini pohonnya kawan-kawan ya. Ini pohonnya banyak sekali sampai belakang sana ya, sampai belakang. Oke, kita intip. Ini ada teman kita 3. Ini yang tim pengunduhan hari ini ada 3 ekor. Nah. Pile, posone aman? Alhamdulillah. Aman. Ini tahu mukel ora iki? Tahu mukel. Alhamdulillah. Digugayang. Alhamdulillah, enggak mukel. Astagfirullahaladzim. Oke. Sip. Seperti ini ya, kawan-kawan. Oh. Ini jeruknya. Pesan pembuka. Ini jeruknya. Ini sampai belakang ya, kawan-kawan ya. Sampai belakang sana. Ini jeruk peres. Ada yang besar ya. Nanti tinggal pilih ntar. Seperti ini. Oke, ini ada pohon kates ya. Oke, sampai sana ya. Di sana masih banyak lagi. Nah, ini. Ini banyak yang kecil kan kawan ya. Nanti masuk jeruk peres ini. Oke. Ini pohonnya sangat lebat ya, rindang. Oke, seperti ini ya. Oke, ini masuk jeruk peres semua ini. Oke, teman-teman, ini kita borong ya. Kita beli ini kiloan ya, tidak diborong semua. Jadi ini kita belinya kiloan ya, karena ini banyak yang kecil nanti masuk jeruk peres ya. Jadinya ini kita beli root semua ya, besar kecil. Ini 7.000 ya kan kawan ya, 7.000 ya, mungkin agak kemahalan, tapi kalau mendekati bulan, mendekati hari raya seperti ini ya, ini termasuk murah ini. Oke, banyak sekali ya. Oke, ini sampai dalam-dalamnya banyak itu, banyak ini. Berarti ini jeruknya bisa sampai sana itu. Oke, nanti kita selesaikan unduhnya sampai habis, nanti dapat berapa kotak ya. Ini masih istirahat ya, teman-teman yang unduh ini. Ini sudah matang tapi kecil. Akhirnya.
Oke, mungkin cukup sekian teman-teman info hari ini untuk proses pengunduhan jeruk pada sore ini, tepatnya di desa. Ini desanya di lek. Desanya di. Desanya di. Desanya Bendorjo. Bendorjo, Danau. Nah, seperti ini. Ini nanti banyak masuk yang jeruk peres ya, buat es itu. Jadi banyak sekali permintaan dari warung-warung ya, warung-warung itu untuk jeruk peres atau minuman es jeruk ya. Nah, itu banyak sekali tuh yang besar itu dalam-dalam. Karena ini sangat ketel sekali sampai sini ya. Nah itu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian infonya hari ini. Kita sambung lain kali. Oke. Kalau teman-teman yang dekat-dekat saja ingin mengersakkan jeruk peres ya, silakan kontak atau datang langsung ke kios Gembuk Buah, tepatnya di selatan Pom Tapan ya, nah, barat jalan. Oke, Lek. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Saya mau mengasuh dulu. Oke. Oke ya. Seperti ini yang sudah selesai. Oke. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe untuk harga jeruk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.